Rakita Chen ikut kan? Ya, Rakita Chen ikut ya, dia bakal ada di main event nanti. Dia udah lolos dari open qualifier. Dan Lunox ternyata yang di ban, masuk ke first pick dari Saint Indo, langsung mengamankan Chou, tidak pakai lama. Bakal ambil Grok sepertinya. Lunox lagi Esmeralda. Grok. Grok. Enggak mau dikasih lagi SM-nya, Bro. Enggak mau, Bro. Bahaya, Bro, SM dari Clay, Bro. Kimi tapi Kiminya kali ini diajarin main Kimi nih. Diajarin main Kimi kah? Disekolahin kah? Apa yang ini juga mau sekolahin SM. Iya. Tapi enggak bisa dibilang sekolahin sih. Tadi Clay SM-nya galak, Boy. Strong, Boy. Tapi Kimi masih ragu Selena ternyata. Oh, Terisla, T-Bag. Of course. Kembali menggunakan Terisla yang tadi 1-4 luar biasa sekali. Jebret, jebret, jebret. Gila. Dan masuk ke pick ketiga. Kenapa di Nemo TV jadi banyak Ben Yanto caster? Ben Yanto terlalu OP. Ben Yanto terlalu OP. Emang Ben Yanto mage. Emang saya hero Mobile Legend. Tenang, ini bukan Yanto, ini Donki. Kenapa Donki? Sama, Bro. Tapi carry. Carry diambil ya, dari satu roti tank. Ini biar T-Bag-nya tuh gak nyusah-nyusahin amat. Gak ngeselin-ngeselin amat gitu. Walaupun ya keras sih tetap keras gitu kan. Tapi ya kalau sama Karim mah bocor juga sih. True damage, Evos, Bro. Kapan? Kalau untuk hari ini Evos udah tadi di match sebelumnya. Cuma besok masih ada Evos. Jadi pastiin kalian follow di Nemo TV dan subscribe channel YouTube kita. Yap. Di hari terakhir, di hari ketiga masih ada Evos juga, masih ada ya. Evos. Tenang juga. Saja. Tenang dah. Evos ada terus, tenang. Tenang. Masuk ke band ketiga dari Saint Indo. Leomord yang di ban, mengingat dari The Prime juga dia belum mempunyai hero heartland. Langsung ngeban dari Leomord. Lepas Tamus tapi dia ya. Sebenarnya Tamus agak bahaya sih. Dia dari life tidak kencang banget kan. Kalau udah bikin Bloodlust X terlalu banyak DPS. Tapi The Prime apa yang bakal di ban? Ngebuang satu tanknya lagi sih ya, hero tanknya karena belum ada. Akai gitu. Akai boleh. Atau dia mau ngeban Lolita MM kirinya. Oh, Cushion, belum ada hero mid juga. Dia pikir Selena bakal dijadiin support. Iya, bisa. Oh, Akai-nya diambil. Oh, ternyata dia mau bermain dengan Akai. Atau di sini Saint Indo Lolita mungkin. Lolita masih lepas. Atau kalau emang terpaksa juga kepepet, dia bisa pakai Hylos, Franco. Iya, Hylos, Franco masih kebuka juga, bener. Tapi yang bikin penasaran ini side-nya siapa gitu kan dari Saint Indo. Apakah dia mau pakai Kimi beneran, Hayabusa, Hellcart, masih banyak yang kebuka sebenarnya. Tahu besok Bambang jamnya jam berapa? Sama, Bro, 18.30 mulai, Bro. Ya, kita ngambil prime time pas. Prime time 18.30 mulai Guinevere, Clay dan Kimi. Oke, okay, Selena support ya, Selena semi. Selena semi, Kiminya Kimi side, mid-nya yeah. Gwyn sih. Mid-nya Gwyn. Atau kebalik, Gwyn yang support, Selena yang mid. Di mid bisa juga, bisa ditukar gitu. Sih pokoknya masih aman lah kalau kita lihat dari draftnya Saint ya. Tapi ini heartnya siapa ini dari The Prime? Tamus masih ada. Tamus atau mau maksa Martis? Tamus sih gue lebih sukanya sih dari Tamus. Dia bisa buying time kan, kalau Martis dia bisa nusuk ke belakang. Iya, enak. Bisa coba culik-culik Kimi gitu. Nah kan Martis sepertinya bakal diambil. Ya, Martisnya diambil. Martis bener ternyata ya. Ini enak untuk ngacauin di belakang gitu, yep. Kas. Untuk ngejar ke belakang, Kimi dia mau flicker ke belakang, Mortal Coil, Asura Aura, langsung decimate, mati sih Kimi mah. Soalnya Kimi juga emang dia sakit banget, tapi dia nggak punya defense yang cukup untuk bertahan di clash gitu kan. Makanya positioning menjadi satu-satunya impact dari Kimi yang paling penting. Karinya pakai Purify, oke. Okay. Ih, Groknya juga Grok Purify, Bro. Gak mau kena skill ya. Tapi tetap sih Martis di awal game ini dia kuat banget ya. Asura Aura crowd dia, controlnya kuat. Dia ketika dia lagi Asura Aura juga dia ada apa? reduction damage. Nah itu yang bikin dia jadi kuat banget, men. Udah gitu dia ngegeser, Bro. Ngegeser terus. Jadi kalau kena musuh ngikut gitu. Mortal Coil apalagi jebret. Decimate-nya juga sakit banget. Yeah, Decimate jebret. Decimate kalau dapat kill, cooldown-nya reset. Ditusuk jebret. Hilang langsung, Bro. Evos main lagi enggak li malam ini? Enggak, Evos main lagi besok ya. Sabar, Evos tapi di besok ya, Bro. Tenang, Bro. Midlane langsung didatangi ya. Winfair. Hari ini udah kelar, Bro. Besok. Ya, ini Bro. Match terakhir ya. Jadi ini match game terakhir dan match terakhir. Kelihatan. Guinevere yang bakal ngisi di midlane. Bottom lane Kimi dia fokus untuk ke minionnya dulu, sementara Selena dikasih solo buff dulu. Baik, ya Jet ini Kundo. Jet Kundo nyolot banget ini. Wish. Mayan sih. Tapi gak langsung first blood kayak yang tadi. Game pertama ya. Yang tadi langsung first blood, Bro. Iya, kalau si siapa yang main si Dylan kan tuh langsung tuh. Oh, ini Dylan juga dia yang main ini ya. Dia yang main Martisnya ternyata. Iya. Tadi kan dia main Guinevere. Bertukar kan ada bertukar. Satu yang datang kan. Jadi tukaran posisi. Wih, baru diomong.
tetap berhasil dibuka. Huba, oh ternyata Huba tuh lagi di sini gitu. Galak kan? Juga ya kan, Martis datang ah. Otak koil Asura. Wey, sakit sekali dia sakit. Masih punya flicker, masih bisa selamat. Abyssal Row dilempar lagi, puff, gak berhasil kena. Bagus sih sebenarnya dia dapat first blood juga, dia ngedelay dari midnya gitu kan. Gold buff, bottom lane, bakal free aja untuk Sein. RRQ main gak bray? RRQ yang ada RRQ TCN bro, itu dia udah ada di main event. Tapi tunggu dulu, T-back, execution strike langsung ke arah Kari. Iqbal, woy magic tame gak kena, oh sakit banget tapi tetap. Langsung cabut boy, cabut pakai motor. Langsung nyalain purify juga. Ya untuk yang nanya RRQ, RRQ ada RRQ TCN udah ada di main event. Kalau RRQ yang new roster itu dia berhalangan hadir, harusnya tuh tadinya tuh dia ada di kualifikasi merah. Tapi karena dia gak bisa, jadi digantikan sama Boom ID. Yaps. Oke, Kundo, Dragon mungkin enggak masih ditahan. Ah, eh, Dragon kena karena slurp tapi di, ya, dia ada purif. Ada purify bener. Susah sih kalau mau kegel Grok kan dia ada immune terus kalinya kena juga dia purif. Capek banget ini mau gebukin Grok. Power of Nature lagi, Martis masih fokus untuk dibawa T-back bertemu dengan Maskus. Ulang Bang caranya. Cara redeem ntar bro ya, habis ini. Habis ini kan kita telat, kita kasih tahu lagi tenang. Tapi Turtle yang udah langsung di setup dari Saint Indo. Dan bakal free aja Turtle. Berhasil diamankan di top lane T-back. Masih bermain tarik ulur dulu. Wuh sakit. Penalti shot. Bye. Berhasil mendapatkan kill ke arah Kimi. Kill yang cukup besar sepertinya. Buying time ke belakang. Weh. Flicker. Dwarf Dragon ditendang langsung dari Esmeralda-nya. Bisa Rokonek. Ada Final Trickroom juga. Slurp bakal coba jadi next target. One chance kabur. Tapi nggak bisa bro. Double kill berhasil diamankan. Dimana dimulai dari solo kill. Ke arah Karinya udah bagus banget. Tiba-tiba yang mau nge-backup juga tiba-tiba bisa di-kill gitu kan. Di-flicker sama Cho tadi. Di-flickerin Cho di belakang, ditendang ke belakang, tiba-tiba di belakang udah siap semua follow up-nya. Ada misalnya roll langsung, Violet Requiem keluar kan. Block minion yang bagus. Baik, tapi di mid, iya Asura Aura keluar. Bos, itu dia bro. Si Matt langsung. Tapi Violet Requiem magic time yang bagus banget kali dari Guinevere. Masih terlalu bisa pedih. Dragon. Wah, mundur dulu. Hurricane Death terjebak dari T-back tapi gak ada follow up damage. Nice Jet Kundo dari Fredo. Menahan satu. Kill. Oh, penalty zone harus tumbang dari Grok. Terlalu pedih. Akai execution strike. Triple kill T-back. Lagi-lagi T-back ya mendapatkan triple kill. Kali ini lebih cepat daripada yang tadi. Bro, nerf T-back bro. Nerf T-back. Gila, ini penalty zone-nya pas banget tadi dia. Walaupun emang agak sedikit masuk ke turret. Tapi gak masalah. Dia berhasil dapetin 3 hero. Terus dikasih Phantom Execution juga. Sakit banget. Bro, nerf T-back bro, nerf T-back. Terlalu strong ini orang. Oh, awas. Buffnya ya. Berhasil diambil sama Fredo boy. Habisal Raw. Ini Decimate belum mati. Ada Mortal Coil berhasil dapet dikill. Tapi Groknya juga tumor tangan Kimi. Ada Akai Hurricane Dance percuma. Oh, gak kena no. Karena siapa-siapa. Salah dari Hurricane Dance-nya. Fightback siap melakukan magic tap mental ke atas. Violet Requiem dan mundur ya. Udah pasti mati berhasil dikasih ke arah Kimi. Gila bro. Gila ini cepet bro. Nah kan langsung menuju ke arah turret, Row, hey, hampir saja kena, masih bisa kabur, maksimum charge, Kimi udah jadi jadi Ice Queen One, dia nggak bikin DOD ya? Kimi? Ah iya langsung Ice Queen One dia, pantes kaget gue, menit 4 dia udah Ice Queen One, Ternyata dia langsung, wih Turtle udah berhasil diambil sama Guinevere dari Clay. Ah ini T-back bahaya men, T-back men. Sakit banget. Dia tahu di situ ada Akai. Maksimum charge. Cepret. Kenakelnya ke Kari, bro. Tapi sakit sih emang kalau tembakan dari energi transformation-nya Kimi, dia nembak bus, ada orang di bus kelihatan emang. Tahu tembakannya jadi meledak di situ, meledaknya di bus kan. Asura coba buat kabur kali ini dari Dilan. Terkena hit dari Kimi terlalu pedih. Hurricane Dash lagi-lagi enggak kena karena siapa-siapa. Ya, habis Arrow-nya enggak kena juga. Fredo. Awas Wolf Dragon masuk dari Grok Flicker cabut dari akan war chance untuk kabur. Tapi masih ada Kimi, Jet Kundo enggak kena masih bisa selamat. Tapi turret kayaknya bakal jadi pengorbanannya buat The Prime nggak bisa di defense juga. Bagusnya sih nggak ada yang tumbang ya. Iya bagusnya. Cuma ya relain turret aja. Ya, turret bakal berhasil dihancurkan. Turret kedua. Top lane Huba. Itu kenapa pada ngasih game ID? Enggak bro. Anda tidak perlu mencantumkan game ID di live chat. Cantumnya tuh game ID-nya di ini redeem code MLBB. Tapi sakit banget Huba. Dan yang ngasih kodenya nanti pasti ada kunci Inggris ya bro? Yang ada kunci Inggris bro, atau langsung channel Liga Game-nya bro, lagi game-nya bro. Iya, selain itu kodenya jangan percaya jangan bro. Jangan percaya bro. T-back. Masih fokus di atas ya. Bahkan jarang ada yang mau ke atas karena T-back-nya terlalu keras. Seluruh bocor bos. Wah, kabur. Maximum charge. Ternyata.
sekalipun. Gila, heptasis. Wah, terjebak. Ah, ini bisa di fight back loh. Hati-hati dah. Nggak berkurang itu darahnya, men. Aja nggak mau mukul dia, bro. Oi, buff-nya diambil sama Kimi. Oh, enggak deh. Resminya berhasil dapet. Awas mundur dulu. Abisan Ronya nggak kena, ya kan? Waduh, suara aura. Hati-hati. Apokalips kelar dari Chou. Calamity Reaper juga dari Selena-nya. Ini jungle-nya dihabisin semua. Turret di atas juga pengen dihancurin. Masih ada Chou sih. Yang penting ada Chou untuk nahan aja. Fokus dulu. Nah kan. Turtle nggak bakal sempat untuk dikontes sepertinya. Kalau verification code-nya gimana? Ntar ya, bro. Kita jelasin abis ini, bro. Tenang dulu, bro. Kalian tulis game ID-nya dulu aja. Paling nggak sambil nunggu. Iya, siapin dulu game ID-nya aja dulu, siapin ya. Siapin dulu. Karena kita bakal kasih tau. Violet Trick Beam ada abis Arrow. Cuma untungnya imun ya. One charge kabur. Oh ya, Mortal Coil. Nah, lo langsung di fight back kan. Terlalu sakit kan. Masih ada. Langsung aura terkena abis Arrow juga. Keras kan, men. Kalau dia lagi kayak gitu. Awas di back Hurricane Dash mau dorong didorong ke belakang, sakit sih kalau ada turret, man. Nggak bisa, boy, nggak bisa. Nggak ada tembakan magicnya, untung nggak ada tuh. Iya, kok ada di giveaway-nya apa, bang? Kita bakal membagikan 2 skin Martis yang God of War, 6 skin Bruno Special DJ, dan 5 voucher cashback Tokopedia. 100% maksimal pembelanjaan 100.000 ya. Hati-hati, Row kena sebenarnya karena Akai Magic tak masuk. Harus tumbang dari Maskus. Masuk dari Dilan, coba untuk melakukan backup. Slup di depan, Jet Kundo kena Karakari. Bisa. Fight back, siap melakukan penalti. Slup di belakang, harus tumbang dari Esmeralda, tidak bisa bertahan. Hilang, boy, SP-nya disulap. Langsung fokus ke turret yang ada di mid lane. Calamity Reaper sudah jadi, namun Esmeralda masih 15 detik lagi. Sakit, bro. Turret, kristal, enggak bisa. Mundur sih, asik mundur sih kayaknya sih. Dia udah dapetin 2 turret, harusnya udah oke kan gitu. Ke bawah paling enggak. Dia enggak ngorbanin siapa-siapa masalahnya. Iya, masalahnya paling enggak oke lah ke bawah gitu. Lihat Kiminya diam-diam nunggu. Nunggu kalau Pinatizel tau-tau kena nih dari T-Bag nih. Atau ada bisa hero yang connect ke hero yang bisa di-shutdown cepet. Nembakin tembok. Tuh, lu lihat tuh. Kan? Di bottom lane, turret bakal free sepertinya. Tapi sudah ada Maskus. Cuma untuk mendefense dulu. Holy Crystal udah jadi dari Guinevere. Bakal makin sakit aja. Maksimum charge, boom, kena ke arah Grok ya. Sakit sih, Grok aja bocor gitu kan. Man. Langsung ke bawah, habis si minion. Langsung masuk ke turret ketiga, Akai doang gak bisa. Akai mundur dah, Thousand Ponder, Hurricane Dash, tapi gak bisa. Mundur itu terlalu sakit, bro, damage-nya, bro. Magic tambah kena, tapi Akai bakal tetap tumbang di tangan Guinevere. Habis orang gak kena siapa-siapa, Kiminya masih melakukan free hit di belakang. Penalty zone keluar, T-Bag, execution strike, belum. Tapi kali tetap harus tumbang, mundur terlebih dahulu dari Sense Indo. Fokus karena kristal kali ini Ro masih bisa dihindari. Masuk dari Dilan, Mortal Coil yang bagus. Kita Magic tambah kena. Masih bisa lari dari Clay. Ro-nya kena, lompat masuk di cakar, langsung meninggal. Dan game kedua berhasil dimenangkan oleh Sense Indo. 2-0. 2-0 Sense Indo menjadi penutup match terakhir kita hari ini. Permainan yang bagus dari Clay. Gila, Clay sih oke banget gitu kan. Dan tadi dari T-Bag-nya juga sama, masih oke dari T-Bag. Triple kill di awal, men. Masih oke banget dari T-Bag. Kill! Padahal, Martisnya tadi udah usaha keras itu dia. Di belakang dia udah dapetin kill ke Kimi, ke Selena. Mantep banget sih. T-Bag, men. Sayangnya dari heartland-nya Sen lebih kuat, bro. T-Bag. Lebih keras sih hitungannya. Tadi aja yang di Hurricane Dash Akai nggak mau dipukul sama SB. Iya, SB-nya buff dong, dicuek-cuek. Bro, jangan, bro. Tebal, bro. Masalahnya buff-nya juga keambil lagi. Dan itu dia, menuju kemenangan untuk Sein 2-0 skornya ya. Yups, jadwal besok dimulai jam 6:30 malam. Untuk tim siapa-siapanya nanti ketika kita udah close, masuk waiting, itu ada jadwalnya. Kita bakal rotate terus jadwalnya sekitar 10-15 menit lah ya. Mungkin gue ada di sini gak ya, coba gue lihat ya. Untuk jadwal besok, harusnya ada. Oh, ada nih. Bukan yang itu. Oh, beda salah. Ya? Oh, bukan yang itu.